Fair, ya manajemen masih usahakan sampai jam 11 malam. Dan sekarang saya belum bisa komentar ada berapa pemain masih coba di mungkin dibawa ke sini, tapi manajemen usaha keras dan pasti besok sudah ada kabar. Tutra hari ini? Tutra sudah di Jakarta dan insya Allah dia dapat warga negara. Manajemen lagi usahakan untuk selesaikan, tapi belum pasti. Berarti kalau Tutra nggak jadi WNI, kemungkinan batal jatuhkan pemain baru? Iya, betul. Betul, soalnya kuotanya kan 13-1. Betul. Sempat ada kabar Sardon datang, saya nggak tahu itu. Saya sendiri dengan Alfred Riedel tidak pernah rekomendasi pemain itu. Saya cuma bisa bilang ini, kan ada banyak orang rumors, apa ya, merumpi lah. Tapi dari kita tidak ada rekomendasi untuk pemain ini. Untuk saya, Licio, kita lihat masalahnya. Tergantung kita dapat yang mana atau mau diganti. Sampai hari ini jam 11 malam masih ada kesempatan untuk ganti pemain. Untuk status hari ini? Untuk? Status hari ini. Siapa? William. Aryan sudah sah, dia sudah oke, dia sudah bisa turun untuk pertandingan lanjut lawan Semarang. Sudah. Kalau untuk tetap pertandingan agak 20 ya? Alfred ke saya sampai terakhir 2-3 hari yang lalu saya bicara, bilang tanggal 20 mau berangkat, tapi bisa tanya ke agennya dia, mungkin dia lebih tahu pada saya. Terus ini kemarin kan sempat nggak bisa mendampingi tim defense, masih belum ada izin keluar. Dari itu sebenarnya seperti apa harapannya? Semoga cepat jadi, itu aja. Tapi ya kita punya Coach Bejo, dia juga sudah pengalaman, dia setiap hari dengan tim sudah berapa bulan dari awal musim, ya harus dia jalankan di Pak Kucang. Lantai PS kira-kira gimana guys, kepasukan bisa menemani tim? Belum tahu, saya belum tahu. Masih ada waktu berapa hari lah. Jelas saya ingin, tapi ya kita harus lihat situasi bagaimana. Coach, untuk pemain seleksi gimana? Pemain seleksi siapa? Polisa. Polisa hari ini kita kumpul sama Bejo, sama manajemen ambil keputusan. Tapi nggak tahu dia masih sudah fit atau nggak, kita lihat aja nanti. Ngomong sama dokter juga. Oke? Okay? Besok sudah jelas. Besok. Lawan PSIS? Lawan PSIS ya kita mau pasti curi poin ke sana kan? Itu pasti. Coach PSIS di ada sudah sah. Sudah hari ini dia mulai di launching. Nah, mungkin ada apa, dia termasuk pemain yang cukup waspadai? Ya, kita waspadai. Dia pemain bagus. Tahun minggu atau lalu dia bikin 15-16 gol kan, yang pemain tinggi botak, saya tahu. Ya, pasti kita antisipasi kok. Coach, tanpa Coach Riedel apa ada kendala Coach? Tanpa ada Coach Riedel meninggalkan sini? Belum ada kendala. Program tim. Belum ada kendala sebetulnya. Cuma ya itu ya, kita belum tahu yang pemain ada baru atau enggak, dan sampai sekarang tidak ada kendala. Tentunya manajemen sudah kerja bagus, diusahakan bikin semua persiapan maksimal. Nah, kita lihat nanti. Terus latihan hari ini kan lapangannya terbagi kan?
Thank you.